Hi Nina. Hi. What are you playing? Pop it. Pop it? Okay, how many colours are there? Six. Six? Okay, what are they? Purple, blue, green, like green, yellow, orange. Good job, very good. Wow. Um, have you got dinner? Yes. Okay, what did you eat? Shrimp, shrimp, shrimp and fish. Yes. Okay, is it nice? Yes. Okay, did you eat a lot? Yes. Wow. Okay, good job. So, please give me a kiss. Mm -hmm. Thank you. Halo semua, balik lagi di channel Seto Kinara. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya. Kali ini kita akan bahas lagi gimana cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak khususnya anak balita. Ya, buat ayah bunda yang ingin menerapkan um, Bilungan pada anak perlu deh simak video ini karena kita akan bahas teknisnya bagaimana. Nah, Mengenai teknis ini, saya sebenarnya dapat pertanyaan, ya, berawal dari banyak pertanyaan yang masuk ke DM di Instagram atau di email. Ya, jadi di sini saya udah rangkum, ada beberapa pertanyaan menarik. Nah, ya, ini saya ringkas saja, e, karena pertanyaannya rata-rata sama, cuman bahasanya aja beda. Jadi di sini salah satu pertanyaannya, ini yang pertama. Saya sudah mencoba menerapkan bahasa Inggris, tapi anak nggak respon, ya, yaitu kendala umum, tapi bukan kendala besar sebenarnya. Oke, yang kedua, langkah teknisnya apa aja, apakah dengan bermainkah, ataukah dengan hmm, pas makankah, dan sebagainya? Terus, kalimat-kalimat yang digunakan, atau bahasa, atau kata-kata yang digunakan supaya anak mudah menangkap itu bagaimana ya oke okay. menarik ini kalau gitu kita bahas satu persatu yang pertama mengenai langkah teknisnya sorry yang pertama sudah mencoba menerapkan bahasa Inggris tapi anak nggak respon jadi gini ya bunda um, melihat dari pengalaman saya waktu saya menerapkan anak uh, menerapkan bahasa Inggris pada anak saya saya juga mengalami yang sama jadi anak saya, saya mulai kenalkan dengan bahasa Inggris itu umur tiga setengah tahun, malah hampir empat waktu itu. Ya, metode yang saya pakai waktu itu masih trial error. Ya, jadi semakin berjalannya waktu, saya akhirnya menemukan uh, cara efektif. Untuk kendala anak nggak respon, yang terpenting adalah ayah bunda konsisten aja. Ya, jadi ini pengalaman pengalaman Rio waktu itu saya selalu ngomong sama anak saya hey Nina what are you doing hi sweetheart what are you doing kamu lagi apa ya what are you doing dia nggak pernah respon terus dia cuman nunjuk nunjukin nah di waktu yang sama saya bilang what are you doing ke istri saya saya bilang what are you doing dan ingat ya kita nggak perlu translate kita nggak perlu translate supaya anak dengan natural secara alami menangkap bahasa baru. Ya, kita langsung aja ke bahasa Inggris itu dengan menggunakan gesture. Jadi menggunakan um, bahasa tubuh kita. Sambil ngomong, hey, what are you doing? What are you doing? Dia nggak respon sampai 3 bulan. Saya sampai sempat putus asa itu. Apa nggak usah aja ya? Ah, ya udahlah. Akhirnya uh, sempat kepikiran seperti itu. Tapi karena saya sudah kebiasaan, saya selalu bilang, hey, what are you doing? Kamu lagi ngapain? What are you doing? saya suntikin terus ke telinga dia bilang what are you doing berkali-kali sampai suatu saat jadi nggak cuma what are you doing ya tapi ini salah satu contoh aja satu saat setelah tiga bulan itu saya lagi um, ngajar karena saya ngajar private di apa di rumah ngajar bahasa Inggris cuman waktu itu tempat saya biasa ngajar itu beda saya pindah tempat nah anak saya ini tanya dari, what are you doing? itu bener-bener saya waktu itu antara seneng dan nggak uh, percaya gitu ya kaget eh dia bisa ngucapin jadi ternyata di sini ada proses dia penyerapan dulu ya sebenarnya sama waktu kita nerapin um, kita ngomong kamu lagi ngapain kamu uh, yuk makan makan kita ngomong makan kita nggak menerjemahkan kan makan yang makan ya maksudnya gini, nah sambil tangan kita gini makan, kita nggak pernah terjemain makan adalah memasukkan makanan ke mulut karena umur balita nggak mungkin paham tentang um, terjemahan seperti itu, tapi kita langsung uh, praktis nunjukin makan. Nah sama ketika kita bilang uh, kalimat tertentu dalam bahasa Inggris kita lakukan terus saja, kita konsisten, konsisten melakukan itu tanpa sadar sebenarnya anak itu sedang melakukan penyerapan. Dia sedang menganalisa dengan sendirinya, ini, uh, ayah sama bundaku lagi ngomong Meng. apa sih? Lama-lama dia akan paham. Nah, kenapa di sini saya menyarankan, jangan ditranslate. Supaya anak bisa belajar dengan alami. Sama seperti dia belajar bahasa ibunya, bahasa aslinya. Kita nggak perlu menjelaskan, tapi kita langsung berkomunikasi, dan anak akan paham dengan sendirinya. ya Jadi, terus saja lakukan secara konsisten, continuous. Kalau belum ada respon, nggak apa-apa. Tapi harus dengan hati ya. Jadi benar-benar um, kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan merasa terpaksa dan jangan memaksa anak. Karena tiap anak itu beda-beda. Ada yang minat, ada yang nggak minat atau minatnya kurang. Nah untuk kali ini kita akan praktekkan satu persatu gimana cara bahasa-bahasa apa yang digunakan yang berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya tadi kata-kata apa aja atau bahasa-bahasa apa aja yang bisa kita terapkan jadi memang langkah pertama anak itu harus mengenal apa itu bahasa Inggris lewat orang tuanya ya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya langkah teknisnya apa aja ya um, apa yang dilakukan kegiatannya terus kalimat yang digunakan apa aja. Oke, okay, kita langsung bahas langkah teknis yang paling pertama melihat ke video yang awal itu ya, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris pada anak khususnya balita. Langkah teknisnya kita sebagai orang tua harus mulai menyukai bahasa Inggris. Ya, ini sudah nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena kalau kita nggak suka, gimana kita bisa nyuruh anak kita suka dengan sesuatu yang kita nggak suka? ya sama seperti orang tua yang nuntut anaknya untuk dapat nilai matematika bagus sedangkan orang tuanya sendiri nilai matematikanya jelek ya kayak saya nih pengakuan untuk bisa uh, menerapkan dengan mudah kita harus mulai menumbuhkan minat dalam diri kita sebagai orang tua suka dengan bahasa Inggris ya nah seperti di video sebelumnya saya sampaikan dengan kita suka bahasa Inggris, kita dapat dua keuntungan. Yang pertama, kita sendiri, yang tadinya mungkin bahasa Inggrisnya masih lemah, kita jadi mau nggak mau karena kita ada goal buat anak. Nanti bahasa Inggris kita jadi tambah baik nih, maju ya, secara otomatis itu bonus banget. Ini banyak sekali yang udah share ke saya tentang kok akhirnya, dengan saya menerapkan bahasa Inggris ke anak, akhirnya bahasa Inggris saya sendiri jadi bagus ya. Nah. Mantap kan jadinya? Udah gitu kalau udah mantap, udah bagus bisa nerapkan ke anak, bisa komunikasi bahasa Inggris sama anak. Jadi anak punya uh, speaking partner yaitu dengan kita sendiri dengan sebagai orang tuanya. Ya. Itu yang pertama kita harus suka. Mulailah suka. Nah, kita mulai belajar, mulai cari-cari artikel atau video-video bagaimana belajar bahasa Inggris dari uh, awal. Nah, ini ada di video saya ya di sini nih. Nih. Ya. Jangan lupa klik aja itu dasar ya sebenarnya untuk pemula ya, bukan cuma untuk anak-anak tapi bisa dipakai anak-anak juga. Bagaimana langkah awal kita belajar bahasa Inggris? Ya, salah satunya dengan menyebutkan benda-benda sekitar atau aktivitas harian kita. kita bisa mulai dengan ciptakan ikatan, ya ikatan khusus dengan anak. jadi lebih sering-seringlah berinteraksi dengan anak, pas anak main, pas anak lagi uh, mau tidur, mau apa, itu kita sering-sering dampingi. kenapa kadang kita anak kasih gadget udah tinggal gitu aja ya. jadi kita dampingi, kita sering-sering uh, ngatakan, uh, ngomong sesuatu yang bakal sering didengar anak misalnya manggil dia dengan sebutan honey, sweetheart atau sebut namanya. Terus misalnya dia manggil kita ayah, kita bisa bilang what? Yes, honey. Yes, sweetheart. Ya. Yeah. Nah, itu berhubungan dengan langkah teknis seperti kita interaksi ya. Jadi misalnya mungkin anak dikasih gadget. Anak dikasih HP atau apapun, atau mungkin TV ya, acara TV kita mulai expose mereka untuk suka atau kita pilihkan acara yang berhubungan dengan bahasa Inggris, bukan pembelajaran bahasa Inggris ya. Ingat, bukan pembelajaran bahasa Inggris, tapi yang langsung bahasa Inggris, misalnya film-film, kartun, seperti anak saya suka Upin Ipin. Saya uh, kondisikan dia untuk suka Upin Ipin yang dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena secara, tidak langsung banyak sekali anak-anak yang diekspos dengan film Upin Ipin dan bisa bahasa Malaysia dengan lancar, ya. Saya sendiri sampai nggak bisa niruin. Anak saya suka banget. Nah, kenapa kita nggak rubah? Kita mulai pelan-pelan rubah dengan yang bahasa Inggris itu kan ada ya. Jadi Upin Ipin yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu bisa dicoba, itu bisa diterapkan juga. Terus misalnya anak suka nonton YouTube nih, Uh, seperti yang terkenal uh, Nastia Nina What? What is it? It's Nastia. Nastia? Yes. What is it about? It's about water. Water? Yes. Okay. Ya, saya tahunya itu sebenarnya banyak sekali istri saya tahu lebih banyak. Nah, kita carikan yang uh, bahasa Inggris. Kenapa? Karena acara-acara uh, anak di YouTube banyak sekali yang berkualitas bagus ya Seperti mereka um, bahas tentang warna, tentang mainan apa Ini namanya yang lagi ngetren nih, Pop It ya Nyebutin Pop It, Pop It ya Pop It, Pop It ya Nyebutin Pop It aja uh, Anak saya sudah fasih tanpa saya jadi Kenapa? Karena dia di Youtube sering nonton Youtube-Youtube uh, yang ada hubungannya dengan Pop It Ini salah satu contohnya Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalimat atau bahasa atau kata-kata apa aja yang bisa kita gunakan um, untuk berinteraksi dengan anak? Ya, banyak sekali. Khususnya kegiatan harian. Perlu digarisbawahi, belajar bahasa Inggris nggak cuma balita. Bahkan saya selalu share ke murid-murid saya, kalau kita belajar bahasa Inggris itu nggak bisa belajar cuma nunggu di kelas. Nunggu gurunya, ya. Guru itu sebagai fasilitator, cuma nunjukin jalan, tapi semua hasil itu kembali ke diri sendiri, ya. Jadi, belajar bahasa Inggris ini adalah mengenai aktivitas harian, mengenai membangun kebiasaan baru. Jadi, nggak bisa kita belajar bahasa Inggris, kita ngomong, ehm, "Oh, aku ada kelas nih, bahasa Inggris, jam sekian sampai jam sekian, habis selesai, selesai." Nggak bisa. Jadi beda dengan belajar renang ya. Kalau belajar renang kita harus ke kolam renang, kita di sana berenang habis selesai renang kita pulang naik motor atau naik kendaraan lain atau mungkin jalan kaki. Ya. Jelas beda. Nggak mungkin kan kita dari kolam renang terus pulang berenang juga karena nggak ada air di sana. Ya kecuali ada sungai. Ini misalnya ya. Nah, dalam belajar bahasa Inggris kita lakukan aktivitas apapun Baik, setelah kelas atau sebelum kelas, kita bisa gunakan bahasa Inggris kapan saja, di mana saja. Jadi, belajar bahasa Inggris itu, saya lebih senang bukan istilah belajar bahasa Inggris, tapi mempraktekkan bahasa Inggris. Ya, mempraktekkan bahasa Inggris itu adalah kegiatan dalam keseharian. Kalau ingin lancar, ya, nah, makanya ini, terus terang, anak saya itu waktu saya. Bilang ayo belajar bahasa Inggris, dia tuh denger kata "belajar". Itu kayak ngomong, kayak takut gitu, belajar, uh belajar. Tapi ketika kita langsung nggak usah pakai embel-embel kata "belajar", kita langsung praktekan. Khususnya anak yang karena terus terang banyak sekali anak yang gak minat untuk ngomong bahasa Inggris, kita nggak usah langsung, kita nggak usah bilang belajar bahasa Inggris, tapi kita langsung praktekan dalam keseharian sama seperti kita ngomong bahasa indonesia atau bahasa daerah kita, kita langsung aja itu namanya learning by doing nya, jadi nggak perlu ada label yuk saatnya belajar nggak perlu jadi langsung aja langsung kita ajak ngomong dalam bahasa Inggris nah ternyata secara nggak sadar secara nggak langsung anak saya itu dia mulai ngomong bahasa Inggris pelan-pelan tanpa dia tahu, tanpa dia sadar kalau dia itu sedang belajar. Tapi karena kita memfasilitasi, kita berinteraksi, kita mencoba mendampingi setiap saat. Ya, harus setiap saat, ya kan? Anak-anak sama kita kan setiap saat. Ya, mungkin ada eh, salah satu dari kita sebagai orang tua ada yang kerja. Nah, setelah pulang kan tetap kita bisa dampingi anak kita, kan? Nggak mungkin kita tinggal anaknya, anak di bahasa jawa ini digabur gitu aja kita harus interaksi terus ya